Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi tadris al-lugha al-arabiyyah. طيب قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما okay. كيف حالكم أيها الطلاب وطالبات Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masih masuk yang Ad-Dars As-Sani setelah pekan lalu ada pengayaan tentang isti'arah. Kita akan masuk ke bagian 2 yaitu Al-Majaz. Ini kompetensi intinya dan ini kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Dan indikator pencapaiannya yaitu kalian dapat memahami pengertian dan macam-macam majaz, menyebutkan contoh-contoh majaz mursal dan majaz akli, membuat kalimat yang mengandung majaz mursal dan majaz akli, membuat peta konsep tentang majaz mursal dan majaz akli. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi. Apa itu majaz? Kita kenal apa itu majaz? Al-majaz adalah huwa al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na as-sabiq. Ya, majaz adalah al-lafzu al-musta'mal, kata atau lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada arti bukan semestinya atau simpelnya kiasan. Li'alaqah ma'a qarinah mani'ah, karena ada hubungan beserta adanya qarinah mani'ah yang mencegah. Min iradatil ma'na as-sabiq, dari arti yang aslinya. Jadi ada qarinah yang mencegah kata tersebut dari arti aslinya. Misal contoh, Zaidun Asadan. Zaid adalah singa. Nah, di sini ada kata asadan, singa. Nah, singa ini adalah majas, adalah penyerup majas yang mengkiaskan si Zaid bagaikan seperti si singa. Entah itu sikapnya, sifatnya, kekuatannya, kepemimpinannya, nah, seperti itu. Jadi bukan singa yang sebenarnya ada di Ragunan, bukan, tapi singa dari hal lainnya, seperti itu. Oke, kita sambung. Al-majaz ada dua, al-majaz mursal ada al-majaz akli. Sebenarnya ada tiga majaz, ada lebih, ada al-majaz al-murakkab ya kalau di buku, tapi kita tidak masuk materi itu karena indikator kita ambil dua, ada al-majaz mursal dan ada al-majaz akli. Tayyib, al-majaz al-mursal. Kita lihat dari contohnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an." Ya, artinya, kemudian jika mereka ya hajjuka membantah engkau ya Muhammad, faqul, maka katakanlah, "Aslamtu, aku menyerahkan wajhiya, mukaku, lillahi, kepada Allah, wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku." Begitu pula dengan orang-orang yang mengikutiku. Nah, di manakah majaznya ini? Majaznya adalah kata wajhiya, mukaku. Aslamtu wajhiya, aku menyerahkan mukaku. Nah, kata mukaku ini adalah bukan berarti cuma muka doang yang diserahkan, tapi adalah seluruh anggota, seluruh badan kita nih, seluruh tubuh kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seluruhnya. Jadi bukan cuma sekedar muka, tapi seluruhnya ada pada bagian tubuh manusia. Jadi intinya adalah kata wajhiya yang artinya tadi mukaku, itu adalah maksudnya sebagian dari keseluruhan atau al-alaqah al-juz'iyyah. Yang maksudnya adalah seluruh jiwa ragaku. Jadi seluruh yang ada pada bagian dirinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma mukanya aja, tapi penggunaannya adalah wajhiya. Inilah indahnya balaghah, indahnya Quran, seperti itu. Contoh yang selanjutnya yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illallah
wala nusyrika bihi syai'a. Nah, artinya, kul, katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, marilah, ila kalimatin, menuju kepada satu kata, sawain bainana wa bainakum, yang sama antara kami dan kamu, alla na'buda illallah, bahwasanya tiada, alla na'buda, kami tidak menyembah illallah kepada selain Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, mana sih di sini majaznya? Majaznya adalah kata kalimatin. Kalau kita lihat dari arti sesungguhnya, kalimatin itu satu kata. Tapi maksud di dalam ayat tersebut adalah bukan satu kata, ya, tapi adalah keseluruhan atau disebut al-alaqo al-juz'iyah. Al-alaqo al-juz'iyah, ya, seluruh kata. Yang maksudnya adalah banyak kata. Apa tuh jadi maksudnya? Kalimatin itu adalah alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke contoh ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu majaz mursal? Majaz mursal adalah al-kalimatul musta'milatu qasdan fi ghairi ma'naha al-asli li mulahadhah 'alaqah ghair musyabahah ma'a qarinatin dalatin 'ala 'adami iradati al-ma'na al-wad'i. Majiz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli, ya, karena adanya hubungan selain musyabahah serta adanya qarinah yang menghalangi pemahaman dengan makna asli, ya. Jadi intinya majiz mursal itu adalah kiasan yang hampir mirip seperti isti'arah. Bedanya kalau isti'arah memakai hubungan persamaan, sedangkan majiz mursal itu memakai hubungan bukan persamaan, alaqah ghaira alaqah ghairil musyabahah. Seperti itu, ya. Coba kita lihat contohnya dalam bahasa Indonesia. Satu jiwa akan diberi santunan sebesar 1 juta rupiah. Nah, jiwa ini maksudnya bukan jiwa satu aja, tapi seluruh bagian yang ada pada diri manusia. Kita langsung contoh ke dalam Al-Quran. Sebelum masuk ke dalam Al-Quran, kita lihat alaqohnya dulu deh. Apa saja sih alaqoh al-majiz mursal? Pertama ada al-juz'iyah, artinya sebagian dari keseluruhan, ya. Kemudian ada al-kulliyah, keseluruhan untuk sebagian. Ada as-sababiyah, sebab untuk akibat. Ada al-musabbabiyah, ada akibat untuk sebab. I'tibaru ma kana, masa lalu. I'tibaru ma yakunu, masa yang akan datang. Al-mahaliyah, tempat. Al-haliyah, keadaan. Kita langsung masuk ke contoh daripada setiap alaqat al-majiz al-mursal. Contoh yang pertama, al-juz'iyah. Fa'in hajuka fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, ya. Yang artinya adalah fa'in hajuka, fakul aslamtu, katakanlah ya Muhammad, aslamtu, aku telah menyerahkan wajhiya, jadi mukaku. Mukaku maksudnya adalah bukan mukanya, tapi bagian dari keseluruhan, ya, al-juz'iyah bagian dari keseluruhan. Maka maksudnya wajhiya, jadi bukan muka, tapi seluruh yang ada pada dirinya, ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang al-kulliyah, yaitu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iki hadar al-maut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka orang-orang munafik, ya, menutup atau menyumbat telinga mereka min as-sawa'iki, ya, karena mendengar suara petir hadar al-maut, sebab dia takut akan kematian. Nah, asabi'ahum, jari-jari mereka menutup. Nah, yang dimaksud itu adalah bukan seluruhnya, tapi sebagian. Yaitu apa? Anak jarinya, misalkan telunjuk. Karena kalau nutup dengan seluruh jari, nggak bisa. Bisa, tapi kalau dengan satu jari, yaitu akan tertutup. Jadi maksud asabi'ahum ini adalah bukan seluruh jarinya, tapi yaitu al-kulliyah, seluruh dari sebagiannya. Jadi sebagian daripada jari-jarinya itu yang digunakan untuk menutup. Oke, selanjutnya as-sababiyah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, ya, peliharalah dirimu
wa ahlikum dan keluargamu nara dari api neraka. Nah, di sini ada kata nara adalah as-sababiyah, sebab. Kalau nggak dijaga, sebabnya yaitu akan terjadi azab atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, ahlikum dan keluargamu nara dari api neraka. Kenapa? Sebabnya kalau nggak bisa dijaga, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi naran itu adalah sebabnya. Seperti itu. Selanjutnya, al-musabbabiyah walladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan kepadamu, wa yunazzilu lakum dan menurunkan bagi kalian, minas sama', dari langit, rizqa, yaitu rizki. Nah, ini musabbabiyah. Ya, maksudnya apa? Jadi pada ayat tersebut Allah menurunkan hujan. Akibatnya diturunkan hujan, maka Allah berikan rezeki. Nah, kalau yang di atas sababiyah sebabnya, kalau al-musababiyah akibatnya. Seperti itu. Contoh selanjutnya, i'tibaru ma kana. Apa maksud i'tibaru ma kana? Itu masa lalu. Wa atul yatama amwalahum. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Kata al-yatama di sini, ya. Kata al-yatama di sini adalah orang yang sudah balik, yang dulunya anak yatim, maka disebutnya adalah ala qatu i'tibaru ma kana. Jadi dulunya anak yatim ketika sudah besar, maksudnya ketika sudah balik, ya dulunya anak yatim ketika sudah balik, maka hartanya harus diberikan. Itu wa'atul yatama. Kalau diartinya kan diberikanlah kepada anak-anak yatim. Bisa ya? Itu. Selanjutnya i'tibaru ma yakunu. Bisa pakai handphone? Contohnya innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Yang artinya adalah sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, yudhillu ibadaka, niscaya mereka akan menyesatkan ibadaka, akan hamba-hambamu, wa la yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan illa fajiran kaffara, ya, melainkan anak yang berbuat maksiat. Kafar lagi sangat kafir. Ini katanya adalah fajir. Nah, kata fajir artinya berbuat maksiat lagi kafir. Maksudnya jadi anak kecil yang pada masa akan datang, kalau nggak dijaga, dia bakal menjadi orang yang fajiran kafar, bermaksiat dan juga berbuat kafir. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya al-mahalliyah. Fal yad'u nadiyah. Kelak, maka biarlah bila ia memanggil tempat berkumpulnya, fal yad'u nadia, yaitu kata nadia, maksudnya itu adalah memanggil orang-orang yang berkumpul di dalam nadia, di tempat tersebut. Fal yad'u nadia. Selanjutnya al-haliyah, contohnya fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka di dalam rahmat Allah mereka akan kekal. Maksudnya rahmat Allah itu adalah bukan kasih sayang, tapi adalah al-jannah, syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat. Kalau tadi kan al-haliyah keadaan, ya. Kalau tadi kan sebelumnya tempat, kalau ini keadaan. Baik, kita lanjut al-majaz al-aqli. Apa itu majaz al-aqli? Kita lihat. Oke, kita lihat contohnya. Pertama, banal mahaf muhafiz katsiran min al-madrasah madaris izdahamat syawari Jakarta. Banal muhafiz, gubernur membangun. Nah, di sini yang membangun bukan gubernur, tapi sebenarnya membangun adalah kuli bangunan. Tapi karena gubernur mempunyai hak, maka dia mampu, ya, menjadi sebab bahwasanya dia bisa membangun banyak sekolah. Kemudian izdahamat syawari Jakarta. Di sini bukan jalanan yang macet, tapi ada kendaraan yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan di kota Jakarta, jalanan di Jakarta. Seperti itu. Kita lihat pengertiannya dulu. Apa sih al-majiz al-aqli? Yaitu isnadul fi'li au ma fi ma'nahu min ismi fa'il au ismi maf'ul au masdar. Menyandarkan fi'il atau kata yang menyerupainya kepada isim fa'il, maf'ul atau masdar. Ila ghairi ma huwa lahu fil zahir, pada yang tidak sebenarnya. Ya, secara zahir minal mutakallim, ya, mutakallim karena adanya alaqah ma'a qarinah, hubungan dan disertai qarinah tamna min ayyakuna isnad la ma huwa lahu.
yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran yang hakiki. Simpelnya, kalau majaz mursal kiasannya terletak pada kata-kata, kalau majaz akli kiasannya terletak pada hubungan. Dengan kata lain, majaz akli menghubungkan satu perbuatan tidak dengan pelaku sebenarnya, melainkan dengan penyebab terjadinya perbuatan tersebut atau dengan tempatnya, waktunya, dan sebagainya. Oke, alaqoh majaz akli, pertama ada sababiyah, ada zamaniyah, ya, waktu ada al-makaniyah. Kita langsung lihat ke contohnya. As-sababiyah, banal muhafiz kathira minal madaris. Ya. Gubernur membangun banyak sekolah. Nah, di sini sebabnya adanya gubernur yang membangun. Ya, tapi yang membangun sebenarnya bukan gubernur. Tapi peran gubernur ini tidak bisa dilepaskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata hudan, sebenarnya yang memberikan petunjuk bukan Alkitab, bukan, tapi Allah. Namun, sebab adanya Alkitab ini bisa menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi katanya Al-Huda. Kemudian Az-Zamaniyah. Az-Zamaniyah contohnya Al-Muttaqi naharuhu sha'im. Orang yang bertakwa siangnya berpuasa. Bukan siang yang berpuasa, tapi orang bertakwanya yang berpuasa di siang hari. Ya, jadi selanjutnya Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi an-nahara mubshira. Allah yang telah menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya. Ya, wan-nahara mubshira, dan menjadikan siang terang benderang. Ya, kalau kita lihat di sini adalah zamaniyah. Ya, waktu, sebab pada hakikatnya yang dapat melihat bukan siang hari, tapi yang melihat adalah manusia pada siang hari, sebagai isyarat bahwa dalam kehidupan di dunia perlu orang menghargai waktu sehingga segala sesuatu dapat berjalan secara efisien. Kemudian al-makaniyah, yaitu izdahamat syawari Jakarta, jalanan Jakarta macet, ya. Jadi yang macet itu adalah tempat, tapi bukan syawari jalanan. Adanya kendaraan di sekitar situ yang menjadikan adanya kemacetan. Selanjutnya waja'alnal anhar tajri min tahtihim, dan telah kami jadikan sungai yang mengalir bukan sungainya tapi air yang ada di dalam sungai. Sama tadi, yang macet bukan jalannya tapi mobil-mobil yang menjadi yang macet yang ada di dalam jalanan tersebut. Itulah, ya, bagian daripada alaqah majaz al-aqli. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kita diskusikan lebih lanjut, silahkan bisa wapri atau kita diskusi di kolom komentar kelas, ya, di kelas agama, di kelas bahasa Arab agama kelas 12. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.